mengendalikan emosi, menguasai diri Anda pada saat berkendara. Ngebut tanpa perhitungan, fatal akibatnya. Keselamatan di jalan raya adalah tanggung jawab kita bersama. Salam 3W, Wijna Wira Widayaka. Apa kabar Anda hari ini? Saya Sertu Maharani, hadir dalam edisi ketiga bulan Maret 2022, Baret Biru dalam Berita. Dengan sejumlah berita yang telah kami siapkan untuk Anda. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Mayor Jenderal TNI Marukman STMSIHAN CHRMP dalam hal ini diwakili oleh Wakil Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut menghadiri acara silaturahmi dan sinergitas penegak hukum yang bertempat di Pulau 2 Senayan, Jakarta Pusat. Laksamana Muda TNI Anwar Saadi SH sebagai tuan rumah bersilaturahmi memperkenalkan pejabat baru di lingkungan Jampitmil maupun Kejaksaan Agung. Membahas tentang korps hukum di lingkungan TNI yang sudah bekerjasama dengan Kejaksaan dan memaparkan mengenai tugas dan fungsi Jampitmil serta menyerahkan laporan kinerjanya secara simbolis kepada salah satu pejabat polisi militer TNI yang hadir pada saat itu. Pada sambutannya, Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat Letnan Jenderal TNI Chandra Warsenanto Sukojo MSC menyampaikan bahwa tetap jaga silaturahmi ini dengan menjalin komunikasi yang baik antara TNI dan Kejaksaan serta melaksanakan tugas penegakan hukum dengan penuh rasa tanggung jawab dan produktif. Turut hadir dalam kegiatan ini pejabat dari Kejaksaan Tinggi Ibu Dr. Tanti Andriani Manurung, Kapus Lemas Mil Brigadir Jenderal TNI Eka Wijaya P, dan Puspom AU yang diwakili Komandan Satuan Pemeriksaan dan Screening Kolonel Pom Anang Sanjaya, Auditor Jenderal TNI Marsekal Muda Reki Irena Lume, Kadiskum AU Marsekal Pertama Evi Jureida SHMH, serta para pejabat lainnya. Jalin sinergitas TNI Polri bersama pemerintah daerah setempat dan Puspomal yang diwakili oleh Dirbin Gakti Puspomal menghadiri acara Coffee Morning bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kota Daerah Jakarta Utara yang diselenggarakan oleh Komandan Latamal 3, Brigjen TNI Mar Umar Farok, SAP, MTR Opsla, CHRMP yang bertempat di Gedung Serbaguna Mako Latamal 3, Jakarta Utara pada hari Selasa 15 Februari 2022. Dan Latamal 3 yang diwakili oleh Wadan Latamal 3 Jakarta, Kolonel Laut P. Heri Prihartanto menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat baik untuk dilaksanakan karena dapat menjalin sinergitas TNI Polri dengan Forkopimda setempat sehingga kita dapat menjalin keakraban dan mendukung program-program yang berkaitan dengan kedinasan. Hal ini selaras dengan perintah Harian Kasal Laksamana Yudo Margono dalam hal jalin soliditas dengan segenap komponen pertahanan dan keamanan menuju sinergitas dalam kesemestaan. Acara ini bertujuan untuk lebih meningkatkan sinergitas antara institusi Forkopimda dan dihadiri oleh Wali Kota Jakarta Utara, KS Kolingamil, Wadan Latamal 3, Pejabat TNI Polri di wilayah Jakarta Utara, Forum Pimpinan Kota Plus Jakarta Utara. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Mayor Jenderal TNI Mar Lukman menghadiri acara Grand Opening oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, Pusat Kuliner Cinere Garden Food Street yang bertempat di Jalan Punak Komplek TNI Angkatan Laut Pangkalan Jati, Cinere, Depok pada hari Selasa 15 Maret 2022. Kasal berharap tempat ini bisa menjadi ikon yang bagus di Jakarta Selatan, khususnya di kota Depok, di mana di lokasi ini ada situs yang bisa kita jaga dengan baik dan ini menjadi fasilitas yang sangat bagus untuk meningkatkan kebersamaan masyarakat sekitarnya. Wisata kuliner yang menarik ini resmi dibuka Kasal sehingga menambah satu kawasan wisata kuliner menarik di Kota Depok yang dapat dinikmati masyarakat luas. Pusat Polisi Militer Angkatan Laut melaksanakan pengukuhan jabatan Direktur Pembinaan Pengurusan Tahanan Militer di RB Supardan Mako Puspomal Kelapa Gading, Jakarta Utara pada hari Rabu 16 Maret 2022. Kolonel Laut PM Gokdin Gultom SH MSC yang sebelumnya menjabat sebagai Sahlipang FBIN Fuad Mabar Koarmada 1 ditunjuk sebagai Dirbin Rustahmil Puspomal. Dalam pelaksanaan ramah-tamah, Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Mayor Jenderal TNI Marlukman STMSIHAN CHRMP menyampaikan bahwa tugas pokok Dirbin Rustahmil yaitu terkait dengan pembinaan dan pengurusan tahanan militer. Terlebih lagi saat ini adanya kebijakan dari Panglima TNI bahwa pemberian hukuman disiplin baik ringan maupun berat dilaksanakan di satuan-satuan polisi militer tidak lagi dilaksanakan di kesatuan masing-masing. Hal ini secara tidak langsung menjadi tanggung jawab Dirbin Rustahmil dalam kewenangannya. Pusat Polisi Militer Angkatan Laut melaksanakan giat operasi penegakan tata tertib yang dilaksanakan di Jalan Proklamasi
area dekat Bakamla dan di Jalan Gunung Sahari, Pasar Senen, Jakarta, Selasa, 16 Maret 2022. Kegiatan ini diperkuat oleh 33 personil yang merupakan gabungan dari personil Puspomal dan Pom Latamal 3 Jakarta. Opsgaktip dipimpin langsung oleh Letkol Laut PMWNC F. Komaling Esos MSI selaku Kabakti Plin Satgaktip Puspomal. Sebelum melaksanakan perintah operasi Letkol Laut PMWNC memberikan pengarahan kepada seluruh personil bahwa kegiatan Opsgaktip ini adalah salah satu bagian dari program kerja Puspomal di dalam usaha untuk menjaga dan menegakkan disiplin serta tata tertib yang harus dimiliki oleh seluruh prajurit TNI. Sasaran Opsgaktip yang digelar pada kesempatan kali ini dititikberatkan kepada kelengkapan identitas prajurit maupun PNS TNI Angkatan Laut, termasuk di dalamnya adalah surat izin meninggalkan kesatria dan kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor, meliputi SIM umum maupun SIM dinas TNI Angkatan Laut, serta STNK umum maupun dinas. Polisi Militer Lantamal 6 Makassar melaksanakan Opsgaktip gabungan dalam rangka Pekan Disiplin Waspada Wirabadik bersama Denpom Makassar, Propos Kodim 1408, Propam Polri, dan Satpol PP Sabtu 12 Maret 2022. Opsgaktip gabungan ini dilaksanakan di beberapa tempat hiburan malam di Kota Makassar. Selama jalannya kegiatan, tidak ditemukan adanya anggota yang terlibat pelanggaran. Diharapkan, Opsgaktip gabungan ini dapat menciptakan kondisi yang tertib, disiplin, serta memberikan ketaatan hukum kepada prajurit TNI, serta memberikan efek jera terhadap anggota yang melanggar. Komandan Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal 10 Jayapura, Letkol Laut PM Edwin Heriana SAPM MMTR Hanla bersama PT Astra Motor melaksanakan program safety riding yang bertempat di Aula Samudra Loka Mako Lantamal 10 Jayapura. Program safety riding ini diharapkan dapat membekali dan meningkatkan pemahaman kepada seluruh anggota Lantamal 10 Jayapura untuk menjaga keamanan dan keselamatan saat berkendara, sehingga dapat terhindar dari terjadinya pelanggaran dan kecelakaan dalam berlalu lintas. Ya, Sobat Beret Biru, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Dan tetap laksanakan protokol kesehatan secara ketat. Saya Sertupo Maharani beserta kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Mari patuhi peraturan lalu lintas. Wijna Wira Widayaka.